Mike selaku istri dari almarhum Denny Sakri mengatakan bahwa dirinya siap membuat laporan ke pihak kepolisian serta aduan ke Komisi Nasional Perempuan, Komnas Perempuan. Hal itu terkait dugaan tindak pelecehan seksual secara verbal yang diduga dilakukan oleh Rian. Mike mengatakan sebelum adanya agenda pertemuan yang batal dilaksanakan, Rian sempat meminta maaf ke pihak keluarga Mike. Namun dikatakan oleh Mike permintaan maaf Rian tak spesifik membahas soal adanya dugaan pelecehan seksual. Terkait laporan yang sudah dilakukan Rian, Mike masih berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya untuk seperti apa harus meresponnya. Mike pun yakin akan tuduhannya, ia memegang bukti bahwa beberapa kali Rian meminta putrinya ke kamar hotel di tahun 2020 lalu.